Saya agak gemetar juga sebenarnya, Pak. Kalau bicara di depan Kapolri pernah, Pak, saya. Tapi di depan Kapolri yang banyak sekali baru sekali ini, Pak. Cerita saya agak berbeda, Bapak Ibu, karena keminderan saya pol-polan hari ini. Lah, Bapak saya itu pensiun cuma lenan satu, Pak. Yang diajarkan oleh Bapak saya paling hebat kepada saya itu adalah nyemir sepatu. Yang kedua kehebatan saya yang diajarkan oleh Bapak saya, beraso, Pak. Ketawa semua berarti ini tua betul. Jadi kami berenam, Pak. Anaknya yang laki-laki itu ada 4. Nanti ditugasi satu-satu. Kamu sepatu, kamu kopel, pangkat di sini sama tulisan Polri di sini. Kan dari Kuningan itu di sini. Itu kami beraso. Itu cerita yang tanpa sadar setelah saya tua mendidik kedisiplinan. Itu luar biasa. Sebagai anak polisi, kami bangga berada di sini. Kami senang berada di sini. Mudah-mudahan kami semua selalu bisa membanggakan sebagai keluarga besar dan bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.